kepada UPD kita ya, rapat hari ini itu kan rapat biasa koordinasi ya. Pertama juga masalah penanganan COVID ya. Kita ketahui bahwa COVID sekarang sudah mulai menurun, namun demikian kita tidak boleh mengendorkan kewaspadaan kita untuk menggunakan masker ya, menjaga jarak, kemudian juga mencuci tangan, itu hal yang sudah paten yang wajib dilakukan ya. Sehingga ini juga bisa berikan penekanan agar dia menekankan kepada seluruh mobil yang ada di sini, tentunya kepada masyarakat kita. Kemudian yang kedua, sekarang ini kan sudah akan memasuki bulan akhir tahun. Oleh karena itu, saya sampaikan kepada mereka, yang pertama, pekerjaan atau kegiatan-kegiatan fisik yang belum selesai, supaya benar-benar di-manage untuk segera diselesaikan tepat pada waktunya. Ya. Kemudian yang keduanya, adalah masalah tertib administrasi pertanggung jawab keuangan ke dalam kegiatan, agar benar-benar diperhatikan dan tepat waktu, dan jangan sampai terjadi kekeliruan atau hal yang tidak kita inginkan ya. Dua hal itu menjadi pokok ya, jadi benar-benar disiplin tertib kegiatannya, tertib perencanaannya, dan tertib pengawasan. Terakhir adalah tertib pelaporan ya, ini harus benar-benar karena perlu itu ya, dicek di lapangan ya, tetap perencanaan adalah sudah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu. Kemudian pelaksanaan tentunya cek di lapangan ya, sudah dibangun atau belum, sejauh mana kondisinya ya. Kemudian pengawasan tidak boleh dibiarkan saja, harus diawasi agar semua kegiatan itu dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Terakhir adalah pelaporan ya, pelaporan secara administrasi ya, pertanggung jawab harus tepat pada waktunya, jangan sampai ini 2022 baru belum selesai ya.